Halo teman-teman semua. Jadi hari ini kita mau masak semur ayam ya. Jadi di sini udah ada satu ekor ayam. Ini ayamnya beratnya lebih kurang 2 kilo ya, besar nih ayamnya. Jadi ini udah mak potong kecil-kecil ya. Kemudian nih ada kentang. Kentangnya ini 3 butir. Jangan banyak kali kentang ya, nanti hasilnya jadi kayak mau dimakan sekecamatan ya. Nah, ini kentangnya kita kupas dan kita potong-potong. Nanti ini 2 mau kita goreng ya. Nah, begitu juga ini bawang merah. Bawang merah ini mau kita goreng juga jadi bawang goreng ya. Jadi 3 ini mau digoreng ya. Di sini ada 1 sendok teh merica dan 1 biji pala. Ini mau kita haluskan ya, dipakai sebagai bumbu. Dan ini serai. Serai ini mau dikeprek ya. Dan bumbu halusnya ini bawang merah ya. Bawang merah kira-kira 5 biji. Ini udah mak potong kecil-kecil. Bawang putih 2 biji dan segini ya jahe. Selain itu pastinya kita pakai kecap manis ya, dia mesti kental dan manis gitu ya, manis gurih, penyedap rasa, dan pastinya garam ya. Yuk kita mulai aja, kita ulek dulu bumbunya ya, pakai mesin deh mak. Bumbunya sekedar dicop gitu aja pun udah bisa ya, gak apa-apa itu, gak usah sempat halus-halus sekali. Kalau kalian pakai cobek bisa dihaluskan sampai halus-halus sekali ya. Nah, kemudian ini mak mau haluskan ini ya. Kalau ini mak pakai cobek biar jadi bubuk ya. Nah, ini udah halus ya. Kita mau menggoreng bawang dulu ya. Nah, setelah itu kita goreng juga ya kentangnya. Tapi bukan goreng-goreng sampai cantik kayak macam crispy gitu ya. Kita gorengnya setengah mateng aja gitu ya. Jadi ini kita angkat ya, sekedar ada warna gitu aja ya. Jadi gak mesti sampai mateng. Setengah mateng juga gak apa-apa, yang penting luarnya ada warna gitu ya. Kemudian kita lanjut ya. Ayam juga demikian ya. Jadi ini panaskan kembali minyaknya ya. Ayam juga demikian, digoreng asal seal aja gitu, gak betulan mau mateng sih, cuman seal aja gitu ya. Nah, jadi ini gak beneran matang ya, sebagian ada merahnya ya, tapi yang penting dia itu seal aja ya. Nah, ini udah boleh kita angkat. Ini ayamnya udah selesai kita goreng ya. Sekarang ini wajannya ini, tadi kan buat menggoreng tuh kan minyaknya banyak ya, kita keluarkan dikit minyaknya ya, sisain dikit. Jadi ini wajannya gak perlu dicuci ya, kita langsung aja menggoreng bumbu ya. Panaskan kembali minyaknya, masukkan bumbu. Jadi kalau kalian rajin ngulek ya sampai halus bisa, bagus ya. Kalau enggak kayak mak gitu ya, cuman dicoper aja juga enggak apa-apa kok. Nah, ini bumbunya ditumis ya sampai harum ya. Serainya masukin. Serai mak entek nih. Betulnya pakailah yang nih proper ya, satu batang gitu ya dikeprek. Ini serai mak entek, tinggal dikit aja. Jadi ya gak apa-apa lah. Ini wajib ditumis sampai wangi ya. Udah kuning gitu ya, masukkan kembali kentangnya. Ayam-ayamnya dimasukkan aja semua nih. Porsi besar nih mak nih, ayamnya ngeri kali. Tapi kalau gak porsi besar gak cukup mereka makannya. Ini diaduk ya. Ngeri lah kalau mak masak ya. Kemudian masukkan kaldu ayamnya. Yang namanya masakan Indonesia kalau nggak pakai kaldu ayam nggak enak ya. Ini porsi mak ini ayamnya kayak 2 kilo lebih nih. Jadi ayamnya ini kaldu ayamnya itu dipakaikan agak banyakan dikit ya. Udah itu kasih garam ya. Terus kasih kecap manis. Kecap manisnya juga jangan malu-malu ya. Nah, ini namanya juga semur ya. Kalau semur itu kalau nggak pakai kecap itu mana enak kan? Semur itu memang pakai kecap lah. Nah,
Nah, kemudian satu lagi rahasia semur ya. Merica itu mesti banyak ya. Mesti terasa nendang itu aroma mericanya. Itu baru enak lah semur kita ya. Nah, ini yang Mak gerus tadi itu masukin aja semua ya. Semuanya. Ini pala dan merica ya. Nah, jadi ini bumbunya ini penting ya. Jadi waktu ngaduknya ini hati-hati ya, jangan sampai kecucuk ayamnya, kulitnya lepas semua, hancur-hancur ayamnya. Terus habis ini ya, ini kan bumbunya di sini semua, dikasih air dikit supaya ayamnya itu bisa diungkep nih ya, sampai mateng. Jadi ini bumbunya udah masuk nih semua ya. Nah, pastikan kecap manisnya jangan kurang ya, mesti banyak nih kecap manisnya. Nanti dia terasa manis ya. Nanti kita balanskan dengan garam. Selain bumbu-bumbu yang Mak masukkan tadi ya, rahasia enaknya semur Mak ini kan tadi kan Mak bikin bawang gorengnya banyak ya. Nah, jadi pas kita masaknya ini, kita masukkan lagi bawang gorengnya. Nah, ini yang bikin dia enak nih nanti. Nah, ini sisanya ini nanti untuk taburan buat waktu menghidangkan ya. Nah, udah ini dibiarkan aja, gampang aja masaknya. Ini dibiarkan aja sampai ayamnya mateng ya. Ayamnya mateng dan kuahnya mengental. Udah jadi deh semur kita ya. Nah, jadi ini supaya ayamnya betul mateng, ini karena besar-besar ya, ini nampak masih merah ya. Mak kasih tutup ya. Nah, sambil kita tutup dan kita ungkep dia supaya mateng ya. Sesekali mesti kita balik juga dia ya, mesti kita aduk dia ya supaya ada rotasinya gitu. Kalau enggak nanti yang sebelah putih, yang sebelah hitam ya. Nah, kalau kira-kira ayamnya udah mateng ya, ini tutupnya dibuka aja ya. Jangan ditutup terus, karena kalau ditutup terus ini kuahnya enggak bisa kental dong ya. Nah, kalau kalian pakainya ayam kampung ini, tutupnya mesti agak lama lah ya. Kalau ayam kampung itu kan keras dia ya. Jangan pula kayak macam olahragawan pula, keras ototnya. Mak pakai ayam negeri, jadi cepet dia. Diungkep bentar aja dia udah empuk ya, udah mateng nih. Jadi tinggal ditunggu aja sampai kuahnya mengental, sampai kita merasa senang kuahnya udah kental ya. Kemudian setelah itu baru kita icipi rasanya, entah kurang garam, entah kurang kecap, baru kita tambah ya. Jadi dia rasanya itu manis-manis gurih gitu ya, enak deh pokoknya kalau semur. Nah, kalau bagi Mak ya, kental-kental segini aja ini udah pas lah ini ya. Kayak gini-gini, lihat nih ya, kayak gini-gini ini udah pas lah sama Mak ya. Jangan terlalu kental juga, nanti juga gak ada jusnya, kering juga di nasi ya. Nah, semur ini biasanya cocok kita masak untuk anak-anak kita ya, yang masih kecil-kecil ya. Biasanya mereka kan tidak kuat makan cabai-cabai gitu ya. Nah, jadi ini selain ayamnya dimasak sampai empuk, juga kuahnya manis-manis gurih gitu, anak-anak suka. Bahkan anak-anak yang baru belajar makan nasi tim gitu ya. Nah, ini kuahnya kalau dikasihkan ke nasi tim tuh biasanya lahap mereka makannya ya. Nah, ini resepnya boleh dicoba, ini resep Mak ya. Sekarang bisa kita matikan apinya dan kita sajikan ya. Nah, sekarang tinggal kita sajikan aja di piring ya. Nah, jadi ini dia ya, udah matang semur kita. Jadi kita dalam penyajiannya ini kita kasih bawang goreng ya. Jadi semur itu selalu disajikan dengan bawang goreng yang banyak. Setelah itu sebagai pemanis tentunya kita bisa beri sedikit daun bawang ya. Jadi walaupun kita memasak untuk keluarga di rumah, itu bagus juga kalau kita permanis seperti ini ya. Jadi keluarga kita tambah selera makannya ya. Nah, selesai sudah semur ayam kita. Jadi semur ayam ini merupakan salah satu makanan favorit keluarga Mak Butet ya. Nah, semoga teman-teman menyukai resep ini juga ya. Dan bila teman-teman menyukai video-video Mak, jangan lupa dikasih like, di komen, di subscribe, dan di share ke teman-teman dan keluarga kalian ya. Thank you for watching. See you soon. Bye.